Halo sahabat, selamat datang di channel My Melali ke Bali. Channel yang selalu memberikan informasi objek wisata di Bali, dan informasi promo paket tur Bali, serta sewa transport di Bali. Oke sahabat, sebelum lanjut jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kali ini, kami akan memberikan informasi seputar objek wisata Pantai Petitengan. Pulau Bali terkenal dengan keindahan alam dan budayanya. Salah satu keindahan alam yang dapat menarik para wisatawan untuk liburan ke Bali adalah Pantai Petitengan. Pantai Petitengan sangat mudah untuk dikunjungi karena terletak di area Seminyak Bali. Memiliki tempat parkir yang luas, dan banyak kedai atau warung makan di sekitaran parkiran Pantai Petitengan. Pantai Petitengan kini sudah mendapat penataan dengan baik, termasuk ada sebuah ayunan di pinggir pantai. Cocok bagi mereka hanya sekedar duduk bermain, atau untuk foto selfie yang sekarang lagi tren. Apalagi dengan latar belakang laut biru dan suguhan sunset yang menggoda. Sekarang ini objek wisata Pantai Petitengan begitu populer, banyak wisatawan termasuk juga warga lokal yang berkunjung ke kawasan ini pada saat sore harinya. Selain untuk menghindari terik matahari, juga untuk menanti suguhan sunset atau matahari terbenam. Anda yang suka hunting foto, apalagi ingin mengabadikan momen matahari terbenam, maka berkunjunglah ke objek wisata Pantai Petitengan ini. Ombak di pantai ini cukup tinggi dan memanjang, sehingga sangat ideal untuk menambah pengalaman surfing Anda. Banyak aktivitas yang bisa Anda lakukan saat berada di objek wisata Pantai Petitengan. Namun demikian, jika Anda ingin merasakan hangatnya sinar matahari pagi, Anda bisa berjalan-jalan pagi sambil menghirup udara pantai yang segar. Dan pada siang harinya, Anda bisa berjemur di sini dengan suasana lebih tenang dibandingkan sore harinya. Lokasi pantai ini banyak dikunjungi ketika sore hari tatkala matahari tenggelam. Karena keindahan alam ketika sunset sangatlah mempesona jika dinikmati dari Pantai Petitengan ini.
Selain melihat indahnya sunset, pengunjung juga dapat melakukan aktivitas berenang, berselancar, berjemur ataupun olahraga ringan di pantainya yang luas dan landai seperti berlari-lari santai atau bermain sepak bola. Di sepanjang pinggir pantai banyak terdapat hotel atau villa, restoran, kafe dan big bar. Jika Anda liburan ke Bali, kawasan Petitenget bisa dijadikan alternatif untuk menginap selain area Kuta dan Legian, Anda bisa menginap di hotel atau villa sekitar area pantai Petitenget.
Oke, sahabat yang belum pernah mengunjungi Pantai Petitengat, silakan kunjungi objek wisata Pantai Petitengat, nikmati keindahan Pantai Petitengat, beserta keindahan matahari terbenam atau sunset. Sahabat yang mau liburan ke Bali, dan mau informasi promo paket tur ke Bali, sewa mobil atau transport, silakan hubungi Mai Melali ke Bali. Mai Melali ke Bali merupakan travel agent yang berlokasi di Denpasar, Bali. Kami melayani paket tur Bali, paket tur Nusa Penida, paket honeymoon, voucher makan malam ikan bakar Jimbaran, dan sewa mobil atau transport. Guide dan driver tim kami sudah berpengalaman di pariwisata dan bekerja memberikan layanan secara profesional. Silakan hubungi atau chat Mai Melali ke Bali. Hotline atau WhatsApp 0823-4180-5253. Kepuasan dan kenyamanan liburan Anda menjadi prioritas kami.